mempelajari tentang makhluk hidup di sekitar kita. Kita masuk pada tema 3, sub tema 2, pembelajaran yang ketiga. Ini akan kita bagi dua bagian. Yang pertama adalah yang membahas tentang bagian-bagian burung, dan yang kedua nanti adalah yang membahas tentang makhluk hidup selain burung yang ada di sekitar lingkungan. Dari gambar yang ada di depan ini, kira-kira yang muncul pertama kali di benak tentang bagian-bagian burung itu apa? Sayap. Kepala. Sebagian besar dari kamu sudah banyak mengetahui tentang bagian-bagiannya. Cuma kadang-kadang kamu tidak tahu bagian mana yang disebut bagian itu. Ya. Oleh sebab itu, berikut ini saya ambilkan satu masalah tentang bagian-bagian burung. Kamu sebutkan bagian-bagian burung ini apa saja namanya. Ini sudah ada di nomor, ya, sudah ada di nomor 1. Ini jangan di dalam dulu. 2, jangan diberitahu dulu. 3, kemudian 4 dan bagian dari ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dalam huruf. Ya. Sudah? Oke. Sekarang coba kamu berdiskusi dengan temanmu. Ya. Berkelompok. Kamu diskusikan. Kira-kira 4 orang ya. Empat, nanti kamu empat, kemudian berfungsi. Kira-kira mana saja bagian yang sudah kadang-kadang kan ragu-ragu. Apa itu? Toto itu jenengnya apa? Nah, oleh sebab itu kamu perlu berdiskusi dengan temanmu agar apa yang dihasilkan nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, silakan berkelompok berempat. Ya. Ya, misalnya itu. Nah, itu ditulis. Coba ditulis. Nah, oke, nanti satu persatu akan menampilkan hasilnya di papan. Hah? Nah, itu coba kamu identifikasi dengan temanmu, diskusi dulu, nanti kita tentukan bagian-bagian yang sesuai dengan yang diminta. Silakan berdiskusi dengan temannya. Nah, coba kamu diskusi dengan kelompokmu, kira-kira yang dimaksud dengan itu apa, ya? Ya, coba lihat di buku, lihat, tanyakan kepada teman-temanmu, mungkin yang tahu. Bagian yang nomor 4 ini banyak pertanyaan, nomor 4-nya apa ya? Kenapa? Nah, coba kamu teliti lagi. Apakah benar? Diskusikan. Coba kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Coba kumpulkan data sebanyak-banyaknya.
ada 2 paru, 3 cakar, 4 bulu, 5 ekor, 6 mata. Fungsi untuk terbang. 2 paru berfungsi untuk makan. 5 kaki untuk berjalan. 2 paru berjalan. 4 berfungsi untuk memberi makan. 5 ekor berfungsi untuk Oh, my God.